Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Dharma Aji Channel. Kali ini sesuai janji saya bahwa akan melakukan perjalanan menuju ke Bukit Watu Lawang. Di sana terdapat ratusan gundukan batu yang sangat besar sejak zaman purbakala. Ikuti terus, ada histori apa di sana? Sesuai namanya, Batu Lawang, lawang artinya adalah pintu. Di sini terdapat banyak sekali lorong-lorong atau pintu-pintu tersebut seperti yang kita lihat di sebelah kiri saya ini. Juga ada yang di sebelah kanan saya ini. Ini hanya sebagian kecil saja yang saya simpulkan di sini. Masih banyak lagi di sana. Di sana juga ada berbagai nama macam batu seperti batu sepur. Batu sepur adalah batu kereta api, bentuknya menyerupai kereta api dan panjang. Ada batu katak, batu kodok, bentuknya persis seperti kodok, juga batu tumpang. Ikuti terus perjalanan. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah seperti gerbang yang sangat megah di sisi kanan dan kiri saya. Sangat menawan, sangat indah. Mungkin ini sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, kejadian alam yang sangat alam. Ini katanya ada cerita tentang Mbah Dharma Aji. Oh iya, nanti ada histori yang sangat menarik di sini. Mari, ikuti terus. Kembali berjumpa sama Wanto Prima, kameramen saya. Ini ada histori yang akan saya ceritakan di sini. Ternyata di Bukit Batu Lawang ini ada histori sebuah jejak sang proklamator. Saya ceritakan sebelumnya, nenek saya adalah seorang spiritual ternama juga, yaitu bukannya sombong di sini, Nyai Lasinem. Beliau adalah seorang spiritual paranormal di era Bung Karno. Beliau adalah nenek saya. Dan wilayah perbukitan Batu Lawang ini adalah masih milik nenek moyang Ki Dharma. Jadi ketika itu, beliau sang proklamator, sebelum menjadi presiden ataupun setelah menjadi presiden, sering mengunjungi atau istilahnya berguru atau sekedar ingin mendapat wejangan-wejangan dari beliau nenek Lasinem tersebut, dan sering bermeditasi di Bukit Batu Lawang ini. Itu histori yang sangat terselubung, yang hanya sedikit sekali orang-orang yang mengetahui. Maka dari itu, dulu nenek saya sering menyebutnya sebagai Kusno, nama kecil Bung Karno. Bung Karno
berarti dulu pernah kesini ya? Pernah kesini bersama nenek saya. Dan apa sebenarnya kata dari Bung Karno itu sendiri? Bung Karno adalah nenek saya dulu yang memberikan nama. Ketika itu Bung Karno itu adalah penyemangat buat beliau, yaitu bungkar segala neono, yaitu bongkarlah segala yang ada sebelum menjadi sang proklamator. Ketika itu Bung Karno di sini bersama nenek saya, sering yang beliau lakukan kegiatannya sangat sepele sekali. Dia sering membawa gula pasir. Sangat penasaran sekali nenek saya, buat apa gula pasir tersebut? Ternyata diberikan kepada semut-semut yang merayap. Ketika ditanyakan, mengapa kau berikan gula-gula tersebut untuk para semut ini? Beliau menjawab, ini hidup di tanah Indonesia dan merupakan yang saya baikkan di bumi Nusantara ini, tentu dia adalah rakyat saya juga. Seperti itu. Kata penuturan nenek saya waktu itu, beliau sangat sederhana sekali, tidak berbekal seperti sekarang misalnya kue-kue yang mewah-mewah atau apa. Beliau hanya makan rebusan dedaunan yang kita sebut sebagai pecel. Makanan favorit beliau pecel ya, dengan bumbunya kacang merah dan gula, dengan membakar ubi kayu. Membakar ubi kayu, dulu di sini banyak sekali ubi. Kebetulan nenek saya, kakek saya ikut menanam di sini, jadi langsung dibakar di situ dan memakan. Beliau menyantapnya dengan lahap sekali. Bakaran singkong dan pecel tersebut, itu adalah makanan favorit beliau waktu itu. Ikutin terus cerita-cerita dari Kidarma. Demikian tadi perjalanan Kidarma Haji mereview perbukitan Watu Lawang. Jangan lupa subscribe, komen, dan like demi kelancaran konten Kidarma Haji untuk masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu